kasih. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada pemain yang pertama. Beberapa pemain ada yang puasa tapi menjalankan tugasnya dengan secara optimal. Dari hasil skor memuaskan, tapi dari segi permainan ada penurunan. Banyak beberapa hal, tapi kita tidak fokus di situ. Kita lebih bagus evaluasi untuk menghadapi pertandingan yang lebih besar lagi menurut saya. Atletico, kita ketahui bahwasanya lawan yang nanti kita hadapi levelnya bisa dikatakan di atas kita. Saya berharap pemain yang paling pertama adalah kebugaran. Bagaimana mengembalikan kondisi pemain agar kita bugar supaya optimal. Itu saja. Oke, kita ke Atalah dari sisi pemain sendiri. Atalah akhirnya Indonesia All Star secara permainan, walaupun secara poin, mendapatkan poin kemenangan perdana di laga kedua ini. Secara permainan, bagaimana Atalah menanggapi pertandingan tadi? Ya, yang pertama kita bersyukur bisa mendapatkan hasil yang cukup baik di pertandingan kali ini. Coach juga sudah merotasi beberapa pemain agar kondisi para pemain kita bisa lebih bugar lagi untuk menghadapi pertandingan selanjutnya. Dan yang diharapkan di pertandingan selanjutnya semoga bisa tampil lebih baik lagi dan bisa mendapatkan hasil yang baik. Untuk tadi coach bilang dari segi permainan menurun ketimbang sebelumnya yang ditanding bang sama Barcelona sama-sama. Kekurangannya apa coach yang bisa dibilang tuh nanti yang akan jadi evaluasi sebelum menghadapi laga penentuannya lawan Atletico? Terima kasih. Iya, secara teknis untuk attacking ya, saya rasa kurang berjalannya sirkulasi bola yang baik. Serta cepat sekali kehilangan bola ketika kita menghadapi mereka, justru kita lebih percaya diri. Nah ini jadi usia-usia mereka ini rawan untuk terlalu percaya diri juga tidak baik, tapi terlalu minder juga tidak baik. Jadi harus menyeimbangkan di setiap pertandingan. Saya rasa itu dua teknis yang tadi, lebih cepat hilang bola dan sirkulasi bola yang kurang berjalan dengan baik. Ini kan jaraknya jedanya sebentar, kira-kira bagaimana mengantisipasi padatnya jadwal supaya nanti di game terakhir bisa maksimal lawan Atletico? Terima kasih. Ya, untuk teknis di dalam pertandingan di siang hari, apalagi puasa, saya katakan ke pemain sudah dewasa, tapi saya mau bertanggung jawab, minta pemain bertanggung jawab, kita semua bertanggung jawab dengan turnamen ini, di turnamen internasional. Saya tidak melarang mereka untuk berpuasa, tapi saya serahkan kembali ke pemain. Kira-kira sanggup dan yakin mereka berpuasa silakan, tapi ketika mereka tidak sanggup silakan juga. Jadi di awal sudah kita sampaikan begitu. Dan untuk yang kedua tadi apa? Tadi mas? Ya kita tidak bisa ketika contoh besok libur latihan, tidak bisa ambil full di sesi latihan, tapi bisa saja kita hanya happy game dan classroom. Intinya bagaimana menciptakan kebugaran, bukan hanya fisik tapi mental mereka juga harus bugar dengan situasi banyak pemain yang kram, karena sebelum pertandingan kemarinnya juga berpuasa karena kram, salah satunya adalah kurangnya cairan. Jadi bukan hanya kram itu terjadi bukan akibat hanya di pertandingan, tapi sebelumnya mereka kan berpuasa, jadi ini ada sebab akibat sebelumnya sih. Jadi berharap terus bagaimana memberikan kebugaran secara fisik maupun mental mereka. Itu sih. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya, bola spotter.